Habib Rizik Syihab pada Rabu 20 Juli 2022 dibebaskan bersyarat usai menjalani masa hukumannya. Sebelumnya, Rizik telah menjalani pidana sejak 12 Desember 2020 di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Hal itu disampaikan Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti. Menurut Rika, Rizik telah memenuhi syarat mendapatkan pembebasan bersyarat. Rika melanjutkan bahwa Rizik telah memenuhi syarat administratif dan substansif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi. Selain itu, Rika mengatakan bahwa masa percobaan bebas bersyarat Habib Rizik Syihab sampai 10 Juni 2024. Rika menyebut sejak Rabu pagi, Habib Rizik telah keluar dari rutan Bareskrim Mabes Polri.